Yo Ire, berjumpa lagi dengan saya di BSD Bikin Susah Diet. Yo Ire, saya sekarang berada di Jalan Veteran Desa Singgan. Di sana ada bakso dan mie ayam Rudal Prapatan. Oke, kita langsung saja ke sana, sudah lapar. Kira saya sekarang berada di gerobaknya, kita tanya-tanya apa penjualnya. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Riko. Bapak Riko. Wah, Riko sama kameramen sama. Pak, di sini menunya apa aja, Pak ya? Kalau menu lengkap ada bakso, ada mie ayam, baksonya juga ada bakso urat, bakso campur, ada bakso telur bubur. Banyak ya? Enggak, Pak. Enggak kedengeran nanti. Ada baksonya cincang, Pak, nggih? Ada. Bakso terus, yang besar jumbo juga ada, yang beratnya hampir 1 kilo. Beratnya hampir 1 kilo. Terus ada mie ayamnya juga, Pak, nggih? Mie ayamnya ada. Mie ayamnya variannya ada. Mie ayamnya mie ayam biasa standar, cuman ada yamin sama mie ayam biasa. Cuman ada dua. Yamin sama mie ayam biasa. Ada mie ayam ceker atau mie ayam? Mie ayam ceker pakai bakso, mie ayam bakso. Oh. Ini sudah buka dari tahun berapa, Pak? Kalau di sini udah lama, udah hampir lebih dari 10 tahun. Cuman kan udah generasi ketiganya. Generasi jadi ketiga. Pertama awal kan dari kakak. Oh, berarti bakso, terus kakak vakum ganti ke adiknya, adiknya vakum ganti lagi ke adiknya. Oh, berarti bisnis memang keluarga. Iya, usaha keluarga. Udah lumayan lama, udah lebih dari 10 tahun sih. Cuman kalau dulu kan fokusnya bakso, sekarang ditambahin menu lain. Terus ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Buka jam 9 pagi dan 9 malam. Pagi sampai 9 malam. Oke. Okay. Pak, ya udah Pak, saya mau pesan mie ayam, mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Mie-nya kering aja, Pak, nggih? Iya. Mie ayam bakso. Nah. Thank you.
kira pesenannya sudah datang. Ini mie ayam ceker sama ini mie ayam bakso. Ini baksonya. Nah, di sini ya biasalah ayam ceker dapatnya ya ceker sama mie ayam. Terus ini saya pesan bakso. Baksonya dipisah ya sama kuah dari baksonya. Oke. Saya enggak makan dua mangkok, enggak seperti kemarin. Saya ini makan mie ayam baksonya dan ini mie ayam ceker buat tim saya. Oke, dimakan bro ya. Oke. Eh, waktunya makan, Rek. Eh, payahnya mangan, Rek. Oh. Oke. Aduh, ceblok. Oke, kita pertama kita coba dulu, jangan dicampur sama bumbunya dulu. Kan ada caos sama kecap sama sambal. Kita coba dulu langsung mie-nya saja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantep, Rek. Mie-nya itu loh kenyal. Gurih. Asin. Jadi satu. Makin enak ini ayamnya. Ayamnya sudah bumbuan. Ada ini. Bawang pre. Bawang pre apa bahasa Indonesianya? Daun bawang. Coba gravy-nya. Ini gravy-nya ada isiannya, asak isian mie. Oh, mantap banget. Oke, ini baksonya kita coba dulu. Seruput kuahnya. Eh, wae nyeruput, Rek. Seruput, bismillah. Kamong. Ini kuah bakso terus ditambahin sama bawang goreng. Jadinya itu loh lebih gurih, enak. Wah. Terus ini baksonya dia kan juga jualan bakso, enggak mie ayam saja. Nah, coba baksonya. Wah. Baksonya mantap juga. Enak, gurih. Nah. Langsung gas. BTW saya pesan ini ya. Pesan es jeruk. Singkirkan dulu ini. Kita makan ini. Bismillah. Oh, canda. Enak pokoknya, mantep, Rek. Wah, ini, Rek, nemu kulitnya. Ini bagian ayam yang paling saya suka. Enak berlemak. Oke, kita tambahkan cabenya sambil. Ini agak cair ya, tapi kita langsung. Satu, dua, eh wis, wis, wis. Coba akeh, mulai kepedesan kok, ngoeh ngoeh. Terus, kita campurkan kecapnya.
Oke. Aduk. Cara bahasa Jawanya aduk apa? Dudek. Ayo udek terus. Bentar. Langsung. Bismillah. Canda rek. Bismillah. Kira ditambah cabai, jadi tambah mantep. Kalau yang suka pedas, tambah saja. Saya sih suka, tapi nggak terlalu suka. Gimana ya, cor ngomongnya? Ya suka, tapi nggak terlalu suka. Ini nggak banyak-banyak lah, tapi saya suka. Oke, campur baksonya. Kita nanti makan bareng langsung di bareng nih karo bakso nih mentole wis bismillah. Enak rek. Aku tak melanjutkan makan dulu. Ini ngomong-ngomong enak sekali. Bumbunya itu loh. Enak. Bumbu ayamnya. Di ayamnya aja manis-manisnya sedikit. Cokakan ngomong aku malian. Masus, mau makan sih ya. Oke. Kerek udah hampir habis. Ini porsinya sih banyak banget tadi. Ya enggak banget sih kalau menurutku, kalau menurut orang biasa ya banyak banget mungkin. Alhamdulillah. Entek. Alhamdulillah, mantap pokoknya. Oke, re, sudah kenyang, sudah selesai makan. Oke, jangan lupa mampir ke sini. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Oke, sekian. Berjumpa lagi dengan saya. Bye.